kita bicara ekonomi secara keseluruhan, tetapi yang bebas dari unsur-unsur yang diharamkan. Riba, kemudian yang kedua maisir, kemudian ada ghoror, ketidakpastian, kemudian ada haram. Yang kelima adalah zolim atau batil. Indonesia ini juga dikenal sebagai champion untuk sukuk retail. Cita-cita kita kan kita ingin menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia di tahun 2024.